Tahukah kamu kalau Panglima Besar Jenderal Sudirman tercatat memimpin perang besar pasca kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 hingga 1949. Perang besar pertama yang dipimpin Jenderal Sudirman adalah saat melawan tentara Inggris dan Nica Belanda pada November hingga Desember tahun 1945 yang dikenal sebagai Pertempuran Palagan Ambarawa dan berakhir kemenangan di kubu Indonesia. Perang kedua yang dipimpin Jenderal Sudirman adalah pada agresi militer Belanda 2 tahun 1948 saat Yogyakarta dikuasai militer Belanda dan serangan pasukan Jenderal Sudirman yang membuat pasukan Belanda terpojok dikenal dengan serangan umum 1 Maret 1949.